mikirnya masih ada orang tua yang harus dibikin bangga. Buat kalian yang merasa ada kekurangan, apapun bakat kalian, asah terus, jangan pernah mikir. Dari lahir emang sudah seperti audisinya. Aku kebetulan audisi online, jadi kayak via Zoom meeting gitu. Terus alhamdulillah lolos ke judging, juri artis. Terus itu dapat gerbang dan alhamdulillah lolos. Waktu judging tuh 60 kayaknya, 60 peserta. Terus disaring jadi 24 peserta. Alhamdulillah responnya baik sekali. Mereka bangga, senang gitu. Aku ya mikirnya masih ada orang tua yang harus dibikin bangga. Buat kalian yang merasa ada kekurangan, apapun bakat kalian, asah terus, jangan pernah minder. Apapun kata orang yang buruk-buruk, jangan didengerin. Yang penting terus belajar, jangan pernah puas. Alhamdulillah mereka sangat bangga, dan mereka juga kemarin nonton ke studio dari Madura. Hanya yang pasti ingin mengeluarkan karya-karya terbaru yang semoga diterima sama masyarakat luas. Ntar lagi aku akan rilis single kemenangan aku, insya Allah di akhir Maret, meraih impian. Sumenep 2002. Anak pertama dari dua bersaudara. Papa wira swasta, mama ibu rumah tangga. Karena aku sebenarnya hobi nyanyi dan ingin mengasah bakat. Aku cuma lomba karaokean gitu di kampung, tapi bukan penyanyi dari panggung ke panggung. Iya benar, dari kelas 6 SD. Audisi baru ini. Enggak bisa lihat. Satu, bisa. Bisa. Yang bisa normal, kalau yang enggak bisa ya gelap aja. Oh, gelap.